Kementerian Perumahan dan Kesejahteraan Bandar Kpkb membelanjakan RM5 juta untuk membaik pulih 11 blok bangunan projek perumahan awam kos rendah di Taman Seri Kemuning, Temerloh. Ia bertujuan memberikan keselesaan kepada penghuni untuk menikmati suasana persekitaran rumah bersih, cantik, aman dan harmoni sekaligus menjadi lebih bertanggungjawab. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Perbandaran Negeri, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, projek tersebut dilaksanakan di bawah Program Transformasi Sosial National Blue Ocean Strategy NBOS My Beautiful Neighbourhood. Ia membabitkan kerja-kerja infrastruktur antaranya membaiki tangga, tandas, mengecat bangunan, pendawaian elektrik dan lain-lain. Hampir RM5 juta untuk membaik pulih perumahan awam kos rendah Seri Kemuning, di mana keadaan rumah di sini sebelum dibaik pulih keadaannya agak usang, agak teruk, kemudian asasnya yang tidak begitu menyenangkan, longkangnya yang selalu tersumbat. Tetapi dengan adanya peruntukan daripada pihak kerajaan hari ini, keadaan telah menjadikan kawasan di sini ceria. Rumah pun telah dicat baru, longkang pun telah dibaiki, kemudian bumbung pun telah dibaiki dan ada taman, dan keadaannya telah menjadi lebih selesa, lebih kondusif. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pelancaran projek di Perumahan Awam Kos Rendah Seri Kemuning, Temerloh, Pahang. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kesejahteraan Bandar, Datuk Halimi Abdul Manaf. Beliau juga menggesa penduduk yang tinggal di Taman Perumahan supaya menjaga segala kemudahan awam yang diperbaiki kerajaan secara bersama setiap masa.